Sana apinya. Ih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam itu sekitar pukul 8.00 sampai pukul 8.30 itu saya berada di teras rumah. Saya berdua dengan teman dengan rekan saya yang bernama Wira Prasetya, add saja FB-nya, ini dia. Jadi saya sama teman saya sebenarnya tiga orang, yang satunya ada di kamar ini, saya dua di depan. Jadi yang pertama lihat api itu adalah teman saya, yaitu Wira Prasetya. Pertama dilihat api itu seperti kecil sekali apinya, kayak kurang lebih kayak percikan korek api yang kayu itu dikasih begini, lalu apinya muncul seperti itu. Kemudian saya melihatnya, ternyata iya benar, sekira ada orang yang menyusup di depan untuk membakar. Itu masih pemikiran saya. Kemudian saya pergi ke depan situ, saya senter, ternyata tidak ada apa-apa. Saya sempat teriak, siapa itu, tidak ada apa-apa. Kemudian saya sudah pergi ke pinggir rumah dengan teman saya yang tadi, apinya muncul lagi dan sempat saya video. Ini yang ketiga kalinya muncul apinya, ini yang sempat saya video, ya ini videonya. Sana apinya. Ih. Sana apinya. Ih. Sana apinya. Ih. Jadi itu videonya, jadi apinya itu kecil sekali dalam video, tapi yang aslinya itu agak sedikit besar. Hanya di video itu hanya bintik merah sedikit menyerupai kayak sinar lampu yang tidak besar lah, yang kecil itu. Kemudian saya lari masuk ke dalam rumah karena teman saya itu kasih takut-takut saya. Terus tidak lama kemudian saya telepon sepupu saya yang berada di Kendari. Saya tanya apa itu yang menyala baru dia terbang. Ternyata dia bilang itu adalah banaspati. Itu adalah jenis ini, jenis ilmu hitam ataupun ilmu santet yang sangat berbahaya. Terus saya disuruh masuk ke rumah, disuruh mengaji. Ya sudah, saya lakukan itu. Dan alhamdulillah paginya saya terbangun dengan selamat. Kemudian saya pergi sholat subuh. Jadi itu karena terus info yang saya dapat, padahal di atas sana di bagian kurang lebih 1 km dari rumah saya ada yang melahirkan. Karena biasanya yang begitu datang kalau ada yang ingin melahirkan, itu entah itu mitos atau fakta, saya tidak tahu. Oke guys, jadi sekian untuk cerita mobil. Ya tuh. Oke guys, motor lagi. Oke guys, sekian dulu untuk cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran bagi Anda. Jadi jika malam-malam itu jangan keluar-keluar, di rumah sajalah. Karena sebenarnya keluar malam itu memicu terjadinya banyak hal, mulai dari tindak kekerasan sampai hal senonoh yang tidak kita ingin lakukan. Intinya kalau malam di rumah saja, kalau keluar itu kecuali penting sekali. Itu saja. See you next time.